Taruhan batal. Tidak pertimbangan. Pertandingan di kesempatan bertetap tengah kami mohon. Tenang. Tenang. Mister coba. Mister. Apa yang terjadi tentunya sementara. Kita melihat bagaimana sesuatu. Tetap tenang kami mohon. Coba Fritz. Ya. Tenang kami mohon. Ayo Mustafa Haji umpan tarik. Berbahaya. Berbahaya. Jadi bahaya tentunya pertandingan sehari ini. Juga pernah berumput bersama tim Semen Padang maupun tim Sriwijaya pada kesempatan sehari ini. Sementara katanya sempat menjadi bagian dari Persera dan cepat mengulangani seperti Persera pada kesempatan saya juga ada nama pemain Sami Nurholis. Sampai pegawai dari Persika Karawang semuanya juga sempat membela Persera pada kesempatan sehari dan juga sempat menjadi bagian dari Persikota Tangerang. Sementara katanya lengkap penampilan pasukan tim kubu kesebelasan dari sementara Saung dalam pertandingan di kesempatan sehari bahkan ada pegawai juga Persikota Tangerang sementara Aikal pada kesempatan terakhir namun bergabung yang apa ini bukan sebuah jaringan pasif bagi para penggawa tim kubu Saung sudah keluar sebagai pemenang pada kesempatan terakhir ini berikan ruang sama dimiliki para penggawa dari tim kubu Wario dan mereka pun memiliki harapan pada kesempatan terakhir dan saya rasa tentunya mereka pun bisa menjadi batu sandungan bagi perjalanan tim kubu kesebelasan Saung dalam pertandingan terakhir ini punya tadi Jebro. Terima kasih tentunya punya Pak Mokas baik saudara penonton dan juga saudara pendengar baru saja berlangsung itu babak pertama tentunya para pasif tentunya bagaimana sektor sebelah tentunya kanan kesebelasan tim Saung mereka menggunakan jersey berwarna tentunya bagaimana putih kombinasi merah sementara tim kubu kesebelasan Warrior mereka menempati tentunya bagaimana sektor sebelah kiri tempat saya melaporkan di pertandingan bersama saya tentunya yang Labek Jebra Oling Bunyuk Pamungkas bagi Jalan Samudra dan Rujak Samudra mengucapkan selamat menyaksikan jalannya pertandingan babak pertama kita babak pertama baru saja berlangsung beberapa menit ke depan mengawali sebuah tekanan coba dilakukan para pemain dari tim kubu kembali tim Warrior sempat tabrakan terjadi tentunya pelanggaran dilakukan sama Ampang nomor 3 menemui lawan dari Persibu Bojonegoro yang tampil menjadi kekuatan tim kubu kesebelasan tim Saung di pertandingan pada sore guys sudah tertanam dari 3/4 lapangan akan coba didampingi pemain barisan belakang dari tim kubu kesebelasan Warrior arahkan dan tadi bola umpan melebar sementara sebagai intercept dilakukan tadi satu pemain tentunya bagaimana Haikal dari tim kubu kesebelasan tim Saung membawa bola keluar cepat meninggalkan lapangan pertandingan membaikkan tentunya bagaimana sebuah lemparan ke dalam dari tim kubu kesebelasan tim Warrior di pertandingan dengan pantas para kolega yang dilakukan sebuah tekanan dari kapten kesebelasan nomor punggung 11 lewat teman Esco Manadi lepaskan tendangan dan terarah tentunya bagaimana sebuah tempat yang dilepaskan untuk pemain nomor 8 tentunya dari tim kubu kesebelasan Warrior pemain jadi tentu sementara tentunya bola sebenarnya membaikkan sebuah tendangan ke dalam dari tim kubu kesebelasan tim Saung mencetak kembali kasih bola tadi dalam satu pemain berita belakang pun dalam teman Bancai lakukan sebuah tekanan dari dalam teman Pak Bunyur Khalid muncul dari belakang Mustafa Haji masih Mustafa Haji berbahaya Mustafa Haji umpan tarik berbahaya jebret terbahaya keras pasang persembahan melepaskan tentunya pemain Mata Fadi sementara sebuah penyelamatan dilakukan dari Zoki Perhambal dan tentu kesempatan Waliar dipertandingan bila melepaskan para sore yang tidak membutuhkan waktu lama tentunya lakukan pertama mendapatkan teman Nova Fadi di pertandingan para sore yang gagal tadi melakukan bagaimana sebuah kurang tentu pemain mereka belakang tim tubuh kesempatan Waliar membaikkan bagaimana sebuah tendangan sempat sojong yang kesekian tahunnya di babak pertama bagi tim tubuh kesempatan tujuh tim Saung FC bersama pemilik manajer tentunya bagaimana Bos Messi selamat datang dan juga selamat sore tentunya saya ucapkan kepada tentunya bagaimana ya Bos Asung pemilik nomor Maiza yang mampu kita bisa hadir tentunya memberikan bagaimana sebuah dukungan terhadap prestasi penampilan buat tim tubuh kesempatan bersama sama Bagus Daniel yang dipertandingkan dengan pantas para sore dan selamat datang dan juga selamat sore tentunya Bapak Lurah Ipang Supriyadi selaku kepala desa dari desa tentunya Saringin dan juga tentunya bagaimana ada Bapak Haji Akum pengusaha senior partner dari CP Sandi Zaya bersama Bang Paulina dan juga tentunya putra mahkota Haji Sandi dan juga ada Sigit Cura Almas yang sama-sama hadir tentunya memberikan bagaimana sebuah dukungan terhadap penampilan buat tim kubu kesebelasan lakukan sebuah tekanan dari lini tengah tadi lewat penguasaan pemain Baco Ansori pemain Gaek dari tim kubu kesebelasan tim Saung arahkan dia tadi bola pemain Eki pemain dari Persibat Batang lakukan penetrasi tentunya yang nantikan kembali masih Eki pengawal ketat dilakukan tentunya bagaimana mata rantai beresan pertahanan tim kubu kesebelasan Warrior di pertandingan para pemain tadi bola salah umpan dilakukan mencoba kembali 1-2 satuan dilakukan dari pemain Baco Ansori kembali tentunya terkorupsi para pemain dari tim kubu kesebelasan Warrior dalam baik dilakukan sebuah pelanggaran dilakukan
menatap para sorga cukup menjanjikan penampilan dua tim cukup kesebelasan. Boleh bilang merupakan bagaimana pertandingan super ketat. Pertandingan tidak sempat para sorga yang diperhatikan kembali tempat 14 yang akan coba melakukan bagaimana cuma tendangan Zubi. Lepasan tendangan tadi angkat umpan kotak sinami. Arah kencet tadi para pemain Ceti. Rebutan buat terjadi Ceti yang sempat ramai cepat datang lewat sementara Modric. Arahkan bola macam Ansari sempat sekarang kembali terputus. Lewat satu pemain 14 nomor tunggu 14 dari tim cukup kesebelasan Warrior. Pertandingan kita sempat berhasil gagal kembali patah lain sudah berkembang dengan permainan lewat kaki Abil arahkan dari pemain Mustafa Hadi pemain salah pengalaman di kompetisi Liga Indonesia Bayu Pamungkas tampil menjadi bagian kekuatan tim sekolah tim tahun tentunya dengan kaki yang tadi bola berpindah kaki Abil Alif dari permainan sebuah tim kubu kesebelasan Warrior gagalkan yang tadi bola pemain Batu berhasilkan kembali masih Mas Alsoy kuasa bola tentunya ke terhentikan lepaskan satu penerbasan tadi sebuah pengawalan ketat sempat dilakukan pemain berangkat dari tim kubu kesebelasan Warrior tarik dan mundur ke belakang datang kembali lewat pemain Haikal pemain fullback kiri dari tim kubu kesebelasan tim tahun lakukan sebuah overlapping ke depan masih Haikal kembali namun kembali bagaimana sebuah rambat dilakukan ke prosesnya tadi bagaimana sebuah pergelakan sempat dilakukan pemain Haikal pemain bersama belakang sempat memperlukan bagaimana Ike dari tim kubu kesebelasan Warrior di pertandingan tiga kesempatan para seri selamat datang dan juga selamat sore tentunya bagaimana Sudah berjaga waktu tentunya pasukan tim kedua
menemukannya permainan pada gosok pantang sepakan. Mereka pun mampu menciptakan peluang langsung keluar dari zona tekanan. Mereka mendapatkan pressure dari para penggawa tim kubu kesebelasan dari Saung dalam pertandingan. Namun sejauh ini permainan Saung rasanya masih sedikit kurang dari sisi disiplin, bahkan mereka dikatakan mendominasi permainan pada gosok pantang senar ini. Dan juga terlihat rasanya memang pasukan tim keluarnya memiliki profil posisi tubuh yang besar pada pertandingan. Saya ini perlu dicermati oleh para penggawa tim kubu kesebelasan Saung untuk tidak melakukan benturan-benturan dan pertandingan di kesempatan terakhir karena body, karena fisik punya nabek pada kesempatan selain ini bisa menjadi masalah bagi penampilan tim kubu kesempatan sahaja pertandingan terakhir punya nabek Jibro. Kualitas tentunya kembali Randa Bonyong Pamukas luar biasa, tentunya kembali ke lapangan, keluar bola cepat meninggalkan lapangan pertandingan. Selamat datang tentunya bagi para bos Robi pemilik sampai serdang kebilang yang nampak juga susah hadir menikmati betul bagaimana tensi laga pertandingan dua tim kubu kesebelasan. Selamat datang tentunya bagaimana Bang Andri merupakan ketua Ombar Benang Wetan dan juga merangkap sebagai staf ahli pemerintah Desa Benang Wetan juga tetap hadir tentunya memberikan bagaimana sebuah dukungan terhadap penampilan dua tim kubu kesebelasan dipersaksikan secara solidaris secara pelanggaran dilakukan para pemain dari tim kubu kesebelasan Gwalior. Kita berharap tentunya kepada para pemain dari dua tim kubu kesebelasan agar bisa bertindak dewasa dalam menjalankan pertandingan itu kembali mewaspadai ajang tali sejatuh rami karena menang merupakan hal biasa. Lakukan tekanan 1-2-1-2 matakan dia tadi bola tentunya para pemain dari tim kubu kesebelasan dua yang cukup sulit tentunya untuk bisa masuk bagaimana ke area pertahanan tim kesebelasan dua liar. Sementara kedisiplinan coba dilakukan mata rantai barisan pertahanan tim kubu kesebelasan dua liar di pertandingan pada sore kali ini. Perhatikan kembali tentunya lepas dan tendangan tadi arahkan lewat teman Eki tentunya diperhatikan mencoba kembali masih Eki masih benar-benar di Eki berbahaya. Eki berbahaya. Apa yang terjadi tentunya sementara kita melihat bagaimana sosok perang tetap tenang kami bahan bapak Fit ya tenang-tenang kami bahan kepada para pemain dari tim kubu kesebelasan dua liar kami bahan tentunya ya punya pamungkas sosok penetrasi kepercayaan diri tentunya ketika para pemain depan sulit tentunya untuk bisa mengurang kebuntuan. Bagaimana ada sebuah opsi mencoba melakukan bagaimana penetrasi Egi namun kembali bagaimana silang oleh satu pemain dari sebelah kanan mendapatkan bagaimana sebuah penalti para pemain dari tim kesebelasan tim Saung punya pamungkas. Ya ini harus berhati-hati tentunya pasukan tim kubu Warrior punya nabe juga ketika mereka menghadang pergerakan para penggawa dari tim kubu kesebelasan Saung bahkan pergerakan para pemain Egi yang berkali berpindah-pindah posisi pada kesempatan saya dan apanya berakibat fatal sebuah pencegalan yang dilakukan pasukan tim kubu Warrior yang tepat berada di jantung pertahanan dapat berada di area penalti box sehingga kembali wasit Madu dapat memberikan titik melayani tendangan penalti bagi eksekutor tendangan tentunya pemain berpengalaman di kompetisi Liga Indonesia konsentrasi dilakukan berbahaya gol ya punya pamungkas pengalaman tentunya ditujukan untuk pemain yang nantinya mampu melepaskan kebanyakan 1-0 ini di kubu kesebelasan Saung Bonyong punya pamungkas ya luar biasa punya pamungkas tentunya pemain yang memiliki kebutuhan pengalaman pemain yang tidak muda lagi namun kembali masuk di kompetisi tentunya mampu berkolaborasi dengan para penggawa muda eksekusi yang terbukti dilakukan yang pertama di musim tahun 2024 tendangan bebas tentunya hadapi bola
Tori perhatikan kembali konsentrasi tidak sukam. Perhatikan tentunya berpotensi untuk bisa menambah kedudukan para pemain dari tim tubuh kesebelasan tim tahun. Lepaskan crossing tadi, apakah Nana berbahaya? Kembali tidak jadi bahaya, tetap gagal memakan bagaimana sebab umpan dari pemain bacaan Tori. Cuma takutan jarak dekat tidak pas dan teman Nana Modik. Sementara bola keluar tempat meninggalkan lapang pertandingan. Memotong tentunya bagaimana sebab tendangan di pertandingan tidak sempat antara Tori kali ini. Perhatikan kembali sebab tendangan segala oleh tim tubuh kesebelasan. Tentunya bagaimana tim kebu kesebelasan tentunya tim Balia tidak banyak berbicara. Tentunya bagaimana Bang Ordina di kesempatan para sore kali ini yang datang dari kecamatan. Tentunya bagaimana Sindang Daya berdampingan langsung bersama Pak Haji Akom dan juga tentunya bagaimana bersama Kota Haji Sadi kembali ke tengah lapangan Haikal. Hadirkan dia tadi bola terlalu tentunya bagaimana terlalu lepas sebuah umpan kembali datang lewat teman apa lepaskan tendangan tadi terlebar sementara kembali membutuh serangan para pemain dari tim tubuh kesempatan kolial di pertandingan pada sore kali itu berlantukan kembali angkat umpan arahkan bola nomor punggung 15 tentunya lewat pemain mayor masih mayor tentunya kembali mengenalkan bola tentunya langsung mendapatkan bagaimana sebuah rata tentunya yang kembali dilakukan pemain pada belakang apang dari tim tubuh kesebelasan tentunya bagaimana tim sarung di pertandingan tidak sempat pada sore kali ini kita lantikan kembali kembali lemparan ke dalam bagi tim tubuh kesebelasan tim Waliar keluar bola meninggalkan lapangan pertandingan membaikkan tentunya bagaimana sudah tendangan bagi tim tubuh kesebelasan tim sarung FC di babak pertama tentunya dengan skor kedudukan sementara leading 1-0 diciptakan pemain berpengalaman Mustafa Adi yang juga merupakan bagaimana CEO dari salah satu sekolah sepak bola ternama KSM Pangkalan lakukan sebuah tekanan kembali dari sisi kiri lewat kaki pemain Pamun Rolim dorong dia tadi bola Nova Fadi arahkan bola pemain Mustafa Adi gagalkan dia tadi bola tentunya mencoba kembali lakukan sebuah tekanan balik di sini akan sempat terlepas dari Masuda namun apa yang terjadi terjebak offset pemain tentunya bagaimana Cetri baik seluruh penonton dan juga saudara pendengar para balapan ya para pecinta sepak bola untuk melengkapi siaran langsung di sisa waktu bola pertama akan disiarkan semua oleh rekan Prabowo ada bunyi pamungkas tadilah lapornya silakan bunyi pamungkas baik terima kasih Bung Gat Matu Sibro dan kembali saudara pendengar saudara penonton para balapan ya sementara pertandingan yang baru sebelah sudah terlihat sementara sebuah jarukan kartu dapat diberikan dalam pertandingan senar ini akan bebas ke pasukan tim kubu kesebelasan sementara Warrior akan lepas ke senara kita nantikan tegak sampai pertandingan tentunya lewat referee pertandingan wasit Manung tentunya kesempatan senar ini sementara terlihat apa saudara pendengar saudara penonton para bola mania pertandingan masih dalam tatapan tentunya Anthony Jemaah Bawah tentunya pada kesempatan senar ini legenda sepak bola Persija Tangerang apa sudah sama-sama menyaksikan pertandingan di kesempatan senar ini sementara terlihat apa tadi tenaga penguasa bola lewat terang pemain Aika umpan terobosan Dodo Pani sementara kembali mampu dihambat para penggawa tim kubu Warrior dalam pertandingan di kesempatan senar ini sementara sementara terlihat pertandingan yang juga ditambah langsung tentunya Bapak Haji Ali dari Batu Jajar tentunya kesempatan senar ini yang sama-sama tim pengamati penghasilan dua tim kubu kesebelasan menyebar dua silah juga blok center back dari Abang arahkan ke sudut kanan Pamino Rolis mencoba mulai perempat kebelakangan Pamino Rolis kita nantikan sementara menggirik bola Pamino Rolis arahkan kembali Bacaan Sori pindahkan arah bola Bacaan Sori melewati satu dua pemain Nova Fani sebagai penguasa bola lakukan pemain Nova Fani arahkan kembali Mustafa Adi jauh ke belakang bola serang pemain Adil Aksani kali ini masih yang dilakukan di masa saudara Mustafa Adi lepaskan ke sudut kanan pindahkan arah bola kita nantikan mencoba kembali umpan tarik berbahaya kali ini sementara sudah Pamino Rolis Mustafa Adi lepaskan tendangan keras dari Mustafa Adi sementara Pamuli intercept jaga gawang ambil nafas saudara sementara kemarin dia pastikan sebuah tendangan sudut tentunya telah pertandingan dengan kesempatan saudara ini kita nantikan kembali sebuah tendangan konami tempatnya saudara pendengar saudara penonton ayunan bulat kembali rakan ke belakang Banjai angkat dan pasti baca berbahaya sebuah susulan telah buka beberapa kali menyamping dari sukaran penjaga gawang ambil tentunya telah pertandingan dengan kesempatan saudara ini menampilkan saudara pendengar, saudara penonton para bola mania di kecil Alves menikmati kejalan di kawasan menempaskan desa Palasari nomor satu Teraga sementara terlihat pada kesempatan senar ini bandar lima tadi kawasan Teringin tentunya pada kesempatan senar ini dan juga terlihat bus asung nomor satu Teraga sementara pemilik sumber air sumber panjang tentunya pada kesempatan senar ini dan sama-sama tim ada langsung di stadion Bangka desa Palasari bahkan terlihat pada kesempatan senar ini sementara sudah lepas kami tenaga Bapak Sekdes Jadil dan juga kembali ke Tukang Surat Kompetisi yang sementara kembali masuk ke Agustin masih berada kita pertandingan pada hari ini mencoba menang
Basri pindahkan arah bola terbalang. Mustafa Adi, masih Mustafa Adi. Kembalikan ke kolom pertahanan. Asalnya Cina Pasta Sudara. Buang takaran ke Cina Pasta Sudara. Tiga tiga Pasta Sudara. Ini menentukan kembali Pasta Sudara. Tapi kembali ke Binara Ali. Separuh anu et, separuh gitu. Mamat Matrik, masih Mamat Matrik, Pak Binara Ali. Lewati satu ke pemain, Pak Binara Ali. Itu menentukan Pak Binara Ali. Angkat C, Mustafa Adi. Mamat Matrik. Bagus banget. Bagus banget. Dapat tapi tenaga Mayer dari keluar. Masuk junior. Keker ya tak. Ya melihat dalam pertandingan kesempatan berlari dapat saudara. Kebuat tenaga coba dilepaskan rakan kembali kali ini. Kuasa bola dilakukan teman-teman pemain kunci. Mereka tadi kunci pindahkan arah bola sudut kanan. Dapat coba telah mampu di parkir. Ada para pegawai tim kubur saum untuk pertandingan berlari ini. Tapi kembali para parkir. Rekam penitaran, Macam Sari, tapi Macam Sari rakam pemain Eki. Namun kembali mampu dihadap kelas terang pemain tadi Juni. Mampu Juni sama Pak Sudara. Rekam kembali tadi Juni, Pak Sudara mencoba kawal. Pergerakan terus dilakukan oleh pembuang. Pemain tadi mencoba, Putri sama Pak Sudara. Lebar ke sini kanan. Terperangkap Olsen, Aju Buke, dan banyak saudara-saudara. Hanya pastikan kembali tembakan, bebas tentunya dalam pertandingan. Di kesempatan sore hari ini kita nantikan saudara pendengar, saudara penonton para bola mania. Sementara kepada Davi kali ini para pegawai tim kubur Saum lamar kali ini pas saudara pendengar. Ini terjadi bos Messi tentunya pada kesempatan sore hari ini. Lalu dia jaga jarak dari Maradona, Cibek para Fonta dan juga terlihat kembali nama Johnny Angelo nampak satu serangan pada kesempatan sore hari ini. Sementara tidak kembali melakukan kumpulan terobosan. Namun kembali mengarah tempat pulukan penjaga gawang Ramli dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Kita nantikan kembali nampak saudara pendengar. Ayunan bola coba dia rakan ke sudut kanan. Lama sementara mulai berantas sebuah serangan kali ini. Anang Matrik, berikan Macan Sari. Anang Matrik, berikan kembali Maco. Masih kembali masih, Anang Matrik lepas saudara. Rakan ke sudut kanan, mencoba lewati satu sampai lompat terlepas dari Mas Lujo. Mengarahkan kembali terjadi pastikan kesempatan bebas. Pasukan tim kubur Saum dalam pertandingan hari ini. Kita nantikan kembali tempat saudara pendengar. Saudara penonton para bola mania tertinggal 1-0 pasukan tim kubur kesempatan luar biasa dalam pertandingan hari ini. Sementara mencoba dia kasih lewat seorang pemain. Amil Asani. Arahkan kembali Macam Sari. Sementara terlihat dalam pertandingan di kesempatan ke lepas saudara. Ini nih lah.
Afrika.